untuk memposting jujur nggak akan nggak hati-hati sih, karena memang nggak ada sangkut pautnya. Terserah iki yang punya video apa. Kemarin sempat posting foto lama, katanya maaf nih, kata netizen belum move on. Mungkin cuma datang ke sana. Mereka yang belum move on sebenarnya. Itu aja. Padahal itu ceritanya itu dibuka handphone lama. Udah gitu juga pas kebetulan, bang lihat nih bang foto kita kurus-kurus banget kayak abang dulu gitu. Posting deh. Gitu padahal dulu mah. Nah itu tau gak? Itu lagi promo tour. Ya. Suatu produk, jadi keliling Pulau Jawa. Dan itu kita lagi di Kebelah pipis dan itu di hutan. Nah itu daerah Jawa Timur. Apa bukannya belum bisa move on, cuy? Gak ada sangkut pautnya sama sekali. Berarti ini sudah apa? Sudah bahagia dengan kehidupan yang sekarang, dengan istri, dengan Nadia sekarang, dan anaknya? Pasti bahagia lah. Kita pasti menatap masa depan yang baik. Begitu juga punya kehidupan masing-masing, baik yang belah sana, baik belah ini, juga punya kehidupan masing-masing. Kita jalankan yang ada dan berharap dari kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, insya Allah melahirkan kebaikan-kebaikan. Kita pun udah berlama sudah disampaikan, Kangki, mungkin baik chat atau nggak ada sih, yang penting doanya. Nggak perlu juga tahu yang biasanya kita mendoakan atau tidaknya, yang penting kita pastinya mendoakan yang terbaik. Dan kalau chat juga, kita kan juga membatasi chat juga gitu, karena nggak mungkin juga sana ngechat sini, sana ngechat sana, jadi itu membuat tidak baik. Semoga saja lah sama keluarga masing-masing. Ada nggak sih obrolan tentang keluarga ke depan? Keluarga apa? Maksudnya sharing tentang Nggak ada tanda-tanda sangkut paut lagi, udah cukup, tutup. Kalian capek nggak sih maksudnya setiap ini postingnya? Ini capek. Sangkut pautin dulu. Terus beritanya beda. Ya gimana, selalu bisa jadi lebih berhati-hati nggak sih kalau mau posting? Kayak aduh takut di sangkut pautin lagi. Kalau untuk mau posting ini jujur nggak hati-hati sih. Karena memang nggak ada sangkut pautnya. Terserah iki yang punya video, apa Instagram, sosmed, segala macam. Dan ini punya kehidupan masing-masing. Kalau mereka menyangkut pautkan, biarin aja mereka. Kopinya ini.